Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan teori Geoffrey Leds, mata kuliah Pragmatik dan Wacana Bahasa Indonesia, yang dibimbing oleh Ibu Kingkin Puput Kinanti, SPD MPD. Kelompok anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri Bayu Setiawan dengan NIM 2201 0003 10104. Yang kedua Diah Idah Priyadi dengan DIM 2022001057. Yang ketiga Helba Pade 2190107 10015. Dan yang keempat ada Redi Ulfiada Wulan dari dengan DIM 19410093. Oke, langsung saja yang utama, kesantunan berbahasa. 1. Cost Benefit Scale. Skala ini mengacu pada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tidak tutur. Semakin merugikan dampak tuturan itu bagi penutur, tuturan itu dianggap semakin santun, begitu pula sebaliknya. 2. Optionality Scale. Skala ini mengacu pada banyak sedikitnya alternatif pilihan yang disampaikan penutur. 3. Indirectness Scale. Skala ini mengacu pada langsung atau tidaknya suatu maksud dikemukakan. Tuturan dianggap sopan bila disampaikan tidak secara langsung. 4. Authority Scale. Skala ini mengacu pada hubungan status sosial antara penutur dan penutur. Dan yang terakhir, 5. Social Distance Scale. Skala ini mengacu pada hubungan sosial antara penutur dan penutur yang terlibat dalam pertuturan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu dia. Baik, selanjutnya saya Dia Indah Priyani akan melanjutkan pemaparan mengenai maksim. Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual, yang di dalamnya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Maksim-maksim tersebut menganjurkan agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran yang tidak sopan. Dalam berbahasa yang baik, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Hal tersebut supaya setiap tuturan yang diutarakan dapat menghasilkan bahasa yang santun. Leach menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sudah memiliki kesantunan berbahasa jika sudah dapat memenuhi prinsip-prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi maksim. Prinsip kesantunan Leach terdiri atas 7 maksim, yaitu maksim yang pertama adalah maksim kearifan atau tag maksim. Maksim kearifan berbunyi, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan untuk orang lain sebesar mungkin. Maksud dari maksim di atas yaitu selalu mengurangi keuntungan untuk diri kita sendiri dan memaksimalkan keuntungan untuk pihak lain dalam kegiatan bertutur. Seperti pada percakapan di bawah ini antara ibu dan rekan ibu. Ibu berkata, ayo dimakan bakminya, di dalam masih banyak kok. Rekan ibu menjawab, wah segar sekali, siapa yang memasak ini bu? Dalam percakapan tersebut, dituturkan oleh seorang ibu kepada teman dekatnya pada saat ia berkunjung ke rumahnya.
Tuturan yang disampaikan dengan maksud agar sang tamu merasa bebas dan dengan senang hati menikmati hidangan yang disajikan tanpa ada perasaan tidak enak. Jika ibu tidak menambahkan kalimat "di dalam bakmi masih banyak", maka rekan ibu akan merasa tidak enak karena tidak ada yang tahu apakah bakmi itu memang sengaja dibuatkan untuk rekan ibu atau bakmi tersebut milik salah satu anggota keluarga dari ibu yang diberikan kepada rekan ibu. Oleh karena itu, ibu menambahkan kalimat bahwa bakmi di dalam masih banyak agar rekan ibu merasa bebas mau makan sebanyak apapun atau sesedikit mungkin tanpa adanya rasa tidak enak. Yang kedua yaitu maksim kedermawanan atau generosity maxim, yaitu maksim kemurahan hati yang mengharuskan peserta tutur untuk menghormati orang lain. Maksim kedermawanan berbunyi, buatlah keuntungan untuk diri sendiri sekecil mungkin, dan buatlah kerugian untuk diri sendiri sebesar mungkin. Jadi, daripada harus merugikan orang lain, lebih baik merugikan diri sendiri untuk keuntungan orang lain. Sebagai contoh, dalam percakapan di bawah ini antara kakak dan adik. Kakak berkata, "Di Indosiar bagus loh sekarang filmnya." Adik berkata, "Sebentar, Mas, saya hidupkan dulu saluran listriknya." Terima kasih. Sebelumnya, nama saya Helma Pade. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Yaitu nomor 3, maksim pujian atau approbation maxim. Yaitu, kecamlah orang lain sedikit mungkin, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Maksud dari maksim pujian adalah agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, tidak saling mencaci, atau tidak saling merendahkan pihak yang lain. Contohnya, tuturan Andi saat mendengar Susi yang dapat berbahasa Jepang dan Inggris. Susi memang tak hanya pandai berbahasa Inggris, tetapi juga pandai berbahasa Jepang. Dari tuturan tersebut sangat jelas bahwa Andi memberikan pujian kepada Susi yang dapat berbahasa Inggris dan berbahasa Jepang. Kemudian 4, maksim kerendahan hati atau modesty maxim, yaitu pujilah diri sendiri sedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Maksud dari maksim kerendahan hati yaitu agar para peserta pertuturan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Contohnya, kapan-kapan main pak ke rumah saya, tetapi rumah saya jelek seperti gubuk. Dari tuturan tersebut dijelaskan bahwa dia mempunyai rumah yang dengan kesederhanaan dan kerendahan hati banyak digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Selanjutnya 5, maksim kesepakatan atau agreement maxim, yaitu usahakan ketak sepakatan antara diri dan lain terjadi sedikit mungkin, usahakan kesepakatan antara diri dan lain terjadi sebanyak mungkin. Maksud dari maksim kesepakatan yaitu agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kesepakatan di dalam kegiatan bertutur. Contohnya, Hani, nanti malam kita makan bersama ya Tar. Tari, boleh? Saya tunggu di bambu resto ya. Dari tuturan itu, ketahui bahwa antara Hani dan Tari terjadi kesepakatan untuk makan bersama nanti malam. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Reni Ulfiana Wulandari akan membahas maksim yang keenam, yaitu maksim simpati atau simpati maksim. Kurangilah rasa antipati antara diri dengan yang lain sekecil mungkin. Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan lain. Maksud dari maksim di atas yaitu agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Contohnya dalam percakapan berikut ini, Ani berkata, "Sus, nenekku meninggal." Susi menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ikut berduka cita. Dari tuturan di atas merupakan ucapan simpati dari penutur kepada salah satu temannya yang neneknya meninggal dunia. Selanjutnya adalah maksim pertimbangan atau consideration maxim.
Minimalkan rasa tidak senang penutur, maksimalkan rasa senang penutur. Maksud dari maksim di atas yaitu untuk mempertimbangkan perasaan penutur, jangan sampai ia merasa lebih tidak senang dalam suasana yang tidak menyenangkan. Contohnya dalam kalimat berikut ini, selamat atas kemenangan Anda pada lomba yang diikuti oleh artis-artis yang hebat-hebat itu. Tuturan di atas terdengar lebih santun daripada hanya selamat atas kemenangan Anda. Kesantunan merupakan perilaku yang diaplikasikan dengan cara yang baik atau beretika. Apa yang dianggap santun oleh suatu kultur mungkin tidak demikian dengan kultur yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.